terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong merupakan visi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala selama kurun waktu 2014 hingga 2019. Dalam mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui berbagai misi yang dirangkum dalam 9 agenda prioritas yang disebut Nawacita. Untuk mewujudkan Nawacita tersebut, Presiden Joko Widodo melalui pidato kenegaraan Presiden pada HUT ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia memfokuskan pada percepatan pembangunan ke dalam 3 bidang, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan deregulasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan pelaksanaan butir ke-6 Nawacita yang mengamanatkan peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersamaan dengan bangsa-bangsa Asia lainnya. Dalam butir ini, Presiden Joko Widodo melakukan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN dengan landasan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang berisi 245 proyek infrastruktur, 1 program ketenagalistrikan, dan 2 program industri pesawat terbang. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas menjadi dasar utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah tanah air. Salah satunya dengan membangun infrastruktur jaringan kereta yang bukan hanya difokuskan di Jawa, tetapi juga membangun serta menghidupkan kembali jaringan perkereta apian di luar Jawa. Sistem jalan mandiri kereta api itu adalah kebijakan yang paling baik, best of the best. Jadi tatkala Presiden Jokowi mengangkat agenda membangun jaringan kereta api, ini kita puji sebagai best policy. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brojonegoro menyebut, pemerataan dan percepatan peningkatan ekonomi melalui konektivitas perkereta apian mendorong investor menanamkan modal di hampir semua sektor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan, konektivitas kereta barang dipilih sebagai program prioritas utamanya di wilayah luar Pulau Jawa. Pemerintah terus mengarahkan jalur-jalur kereta api, baik yang sudah ada maupun yang baru, diutamakan untuk barang. Hal ini tentu berkaitan dengan dampak jangka pendek maupun jangka panjang, yang berdampak pada pengurangan beban transportasi jalan raya. Bambang Brojonegoro menjabarkan, lebih dari 90% mobilisasi barang di Indonesia saat ini masih menggunakan truk. Pada dasarnya, hal tersebut lebih memberikan dampak buruk yang berpengaruh pada kemacetan antara kawasan industri dan pelabuhan atau bongkar muat serta terhadap beban jalan. Harus diperkuat nanti kalau kita kereta apinya dedikasi barang, kereta api tersebut harus, atau jalur kereta api relnya, itu nanti harus rutenya itu benar-benar sesuai dengan kegiatan ekonominya. Maksudnya ada satu titik, ya katakan titik berangkatnya, di mana titik itu merupakan tempat pengumpulan barang-barang yang mau diangkat, ya. Dan itu kita bisa sebut sebagai pusat logistik lah, ya, pergudangan. Jadi apakah bahan mentah atau barang baku atau hasil pertanian, hasil pertambangan yang mau dibawa, ditaruh di gudang tersebut, kemudian kereta apinya datang, diangkut dengan kereta api, menuju ke tempat yang lebih dekat dengan market. Nah, tempat yang lebih dekat dengan market ini bisa langsung ke kota besar, bisa ke pelabuhan, atau ke bandara. Ya, sehingga barang tersebut langsung terkonek. Karena kan kadang-kadang kita untuk angkutan itu harus multimoda, tidak bisa hanya satu jenis angkutan. Untuk itu, 23 proyek bidang perkereta apian masuk dalam PSN. Sebanyak 15 proyek diantaranya merupakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kereta api antar kota, sedangkan 8 lainnya untuk kereta api perkotaan.
kalau Pak Presiden punya gagasan yang baik, nomor satu, buatlah kebijakan yang cocok. Nah, dikaitkan dengan PS, program strategis nasional, program strategis nasional kalau di kereta api tinggal dititipkan di Menteri BUMN, selesai. Nah, Menteri BUMN menugaskan kepada kereta api untuk apa? Ketiga hal, satu adalah orientasi, kemana-mana dia. Kedua, restrukturisasi, baru profitisasi, bikin profit dia. Nah, apa efeknya baik kita? Nomor satu, ketika PT Kereta Api punya strategi bisnis, bisnis strategi dari PT KAP Indonesia itu bukan untuk semata-mata cari profit, tapi bagaimana menyeimbangkan profit dengan yang namanya itu adalah public service. Dari 23 proyek perkereta apian yang termasuk dalam PSN, proyek kereta jalur ganda Prabu Mulih Kertapati di Sumatera Selatan sepanjang 85 km merupakan proyek yang telah selesai. Jalur ganda yang telah dioperasikan sejak 2017 lalu merupakan kereta angkutan batu bara dan penumpang dari Prabu Mulih Kertapati dan sebaliknya. Kereta api siap untuk menjalankannya, yang pasti bahwa PSN ini sedang dikebut, dikerjakan, dan realisasi untuk PSN ini sudah ada beberapa. Di antaranya adalah kereta api yang ada di Palembang, itu LRT. Diharapkan nanti pada saat momentum Asian Games kita sudah bisa membantu untuk mengangkut para atlet maupun penonton dari bandara menuju ke Jakabaring. Terus yang kedua juga ada sekarang sedang dikerjakan yang namanya LRT yang ada di Jabodetabek. Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro memastikan pembangunan jalur-jalur kereta api ini tidak hanya berlangsung selama pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, tetapi juga sebagai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan pada kebutuhan mobilisasi sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya alam. Menurut saya, kereta api itu sudah merupakan suatu keharusan atau kewajiban, ya, terutama di Pulau Jawa, ya, untuk bisa melengkapi udara, laut yang nggak terlalu dominan, ya, dan darat. Ya. Nah, di satu sisi juga kita harus mulai mengembangkan kereta api untuk di luar Jawa. Nah, kereta api di luar Jawa, apakah Makassar Parepare, apakah menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api di Sumatera, kemudian kita juga mungkin kereta api batubara di Kalimantan, itu memang harus difokuskan dulu untuk penguatan ini, penguatan angkutan barang. Selain proyek yang sudah beroperasi dan dalam proses pembangunan, terdapat 7 proyek kereta api yang masuk ke dalam PSN, tetapi masih dalam tahap persiapan dokumen perencanaan, baik berupa studi kelayakan maupun penyusunan desain. Proyek lain adalah 5 proyek kereta api yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, serta proyek PSN yang didanai oleh investor, yakni proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita kerjakan terus. Itu sifatnya kalau tadi yang tidak masuk ya mungkin itu sifatnya penundaan saja gitu. Tapi sekarang yang dapat prioritas sampai 2019, tadi kan saya bilang bahwa 2019 ini udah mulai konstruksi atau financial close bisa 2019. Bahwa itu masuk semua, itu kan masuk di dalam rencana induk kita. Di dalam rencana induk per KTP kan masuk semua. Apa yang proyek-proyek yang kita masukkan di PSN. Dari 23 proyek perkereta apian yang masuk dalam proyek strategis nasional, terdapat 12 proyek perkereta apian yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. 7 proyek berada di Sumatera, sementara 5 proyek lainnya berada di Pulau Jawa. Dari ke-12 proyek itu, beberapa proyek infrastruktur tersebut masih berjalan. Sedangkan beberapa proyek lainnya sudah selesai dan dapat dioperasikan. Dioperasikannya infrastruktur kereta api ini diharapkan dapat mendorong pergerakan ekonomi secara lokal maupun nasional.